jual ning kene. Kan ora njaluk sapa-sapa, njaluk njaluk sing kuwi. Kuwasa. Ora melu rono. Heeh. Ning ya sulit padha wae ngenteni tetes. Heeh. Oh iya. Nek cepet to, sing nguduyul to setuju. Goleke ning dhewe. Aku pernah denger itu kayu gelinggang. Nah, ya, gelinggang itu mergane sing duo pertapa Sunan Kalijaga. Ah iya, aku kene ning kono kuwi. Oh iya lah kok piye to? Aku iso ngerti klambine karo ana golek kencana iki kan aku ning kono. Puasa. Ayo puasa mutik. Sukses ra. Ayo ketemu dhek iku ya ana karo golek iku ketok jan ketok ngene iki kok. Oh dadi ki men klambine to, jebul asline Sunan Kalijaga ning rumah. Oh berarti itu kayu gapo om? Oh kayu mati. Mati dulunya. Singgo mertopo kan dua kali. Ayo nganti ke saat itu. Sekarang masih? Oh hidup lah. Hidup ya. Berarti dipendem itu nih apa? Ikat? Ayo nganu nih dipendem neng misore wetku. Jadi gua nih nemoni ya Sunan kali neng mengklambi nih. Karena dipendem. Klambinya dipendem toh. Nah, karena gule. Ikan cono. Itu. Aku jam loro awan. Jadi ini minta apa-apa bisa om, perjanjian ini tau? Iya, ini yang gelem-gelem baik loh. Kalau mau menjaluk karo kidul ya, sesok melu kidul. Nggak ya, suka bisa om? Ayo orang ngerti yang nyatanya ngomong. Ada ya, ada. Biasanya kan ngono kuwi. Ada yang sukses. Nek njaluk ngidul metu kono kuwi ning sesuk nek mati ya melu kidul. Nek ora ngono ya ora katok. Nek mbane tujuane di sana ora minta sugih. Ah nek tujuane nang kono ora minta sugih kan ade ndek perlu dhe. Kayak njaluk sapa kaya jenengan upamane aku nyilih nggon arep ritual ning kene kan ora njaluk sapa-sapa sing njaluk sing kuwi kuasa ora melu rono ning ya sulit padha wae ngenteni tetes oh iya nek cepet to sing nguduyul to setuju goleke ning dhewe goleke ning dhewe nguduyul upama kaya kowe ra digawean ngene kan goleke gawean lek tu wong mencoki wong Pak Dimas. Ya, ngene iki lho. Golek. Nek ngingu tuyul wis golek ka tuyul sik golek. Ning kono kuwi. Padahal kuwi di dagangan. Maksudnya di tempat sing kuwi juga. Ngerti-ngerti ana wong moro iki disupiri tuyul kuwi. Maksudnya golek ning ngene kuwi. Kayu klingga. Wah, klingga lalu wong. Di mau itu. Itu nek ngono kan. Dadi ana kiai ngono. Njaluk iki, ngais sesuk kowe melu iki. Ewangi golek perjanjian. Mas sasi njaluk piro? Tak tahu ni, sah. Butuh jom perjanjian ni, ya. Tapi itu, tumbal loh. Dayo, kabeh rau. Nganu aja sing harta itu loh, Nabi Hadir itu. Katanya ada apa bunker goib uangnya Nabi Hadir sing. Do ngerti, do ngerti. Ya itu om, itu aja om. Yo. Nabi Hadir ki uangnya orang di balung, melakukannya ning dhuwur banyu. Memang itu dhewe sebelum kiamat oh nganti tekan kiamat dhewe ora mati ning nguasai ning dhuwur banyu itu Nabi Khidir. Lah itu nek biasane lho nem biasane lho nrono kuwi dadi salat kajat 120 dina biasane ngono kuwi 120 hari untuk ketemu ae salat kajat ning pinggir laut kuwi nek parang tetes bisa ya bisa wong dhewe nek tapi 120 hari ayo udura kena 5 bulan ya? Ayo, 3 bulan ya? 4 bulan ya? Sabulan 30? Aku ada kuncinya itu. Ya, 20 hari. Aku memang dina ngerti kuncinya di ngarep. Surat hajat trokatnya berapa kali ya? 4. Ping 4, tapi cuma 120 dina, ora kena kodo. Ayo cobanya ya. Berarti setelah habis sholat, balik boleh? Pulang, pulang. Tapi kan ora kena pedot. Oh, harus. Ini aku memang dina kuncinya ngarep. Terusnya aku ora dina ngerti aku. Apa om? Jadi nggo buka menu nih, kumeng buka aneh toh nih terus sih rajin dah ngerti ya. Bukanya apa? Nah kuncinya al balada, al baladi, al bana, al mubarok. Kue kuncinya kok ono menu? Baladi, al balada, al mubarok. Jadi terus ngono toh jadi terus ya. Kau nih beliau datang kan kita? Yo ketemu biasa. Minta uang. Yo terserah kajat. Nabi. Aku daripada digowo gitu, mending digowo Nabi Khidir. Gelem apa? Nek engko terus
ditugasnya apa? Lho, itu penting melu derek nabi. Kanjeng nabi. Tapi kuat ora kemampuan nabi. Ya mesti kanjeng nabi ngertilah. Tantangane nabi wis sing ora mampu. Ya kok kanjeng nabi kan mesti ngerti. Wah, iki cah cekirim. Kirim tadi anu ada kira. Kanjeng nabi kan wis tau. Iya. Sing ana Rasulullah. Kenabiane hilang. Lha terus gimana? Nabi mesti dicekel. Oh, ono nabi palsu kae. Iki wong edan iki. Sing ngerti wae meneng wae. Iya. Mulak kan tahu ya. Iki sesuk nganu ge. Dadi tukul kerajaan-kerajaan kaya lho. Sing belum Prabu kuwi lho. Dadi kerajaan apa sak Nusantara kuwi lho. Sing dicekel itu lho. Yang kemarin itu apa sih kerajaan terus sing ning kulon kae apa kerajaan apa sing viral itu toh? Ah iya itu. Aduh, apa toke? Banyak kali duit pirang-pirang. Itu uangnya dari mana ya? Yo iso nyairke apa? Ora. Mung sak tak tantang. Ora iso nyairke apa? Nek iso jago. Nek ora kowe mlebu penjara. Nek aku mung ngono. Ayo itu udah masuk penjara semua. Mlebu kabeh kok. Kerajaan apa toke? Sak jagat iki lho. Nah, oh kerajaan apa sih itu? Terus ning kulon iki apa kaya matahari apa jenenge? Oh, nomene, Bom? Oh, nomene. Ha ning kan dhewe iso nyekeli nominale, ning ra iso nyairke. Oh, iya. Iki sapa le nak amen? Hah? Apa sing dikek iki kok? Besok iki dukel iki kerajaan iki ngene-ngene-ngene tapi empire. Sunda Empire. Sunda Empire. Kok ngrekrut wong kok buang atuh. Oke, yo. Buanda aku ning kono. Isa nek ketemu iso ngrambung yo nek ora iso ngrambung yo mlebu penjara wae gawe duit dhewe yo wong ngerti uang itu tapi sing duwe iki sapa iki ana tanda tangan wong ming titik yo dia itu bikin uang om uang tapi uangnya ya bisa dicairkan loro yo ayo sedae wae sing duwe sapa kowe gawe duit jaminanmu apa ya ayo nek kaya kan tak oh ya wong aku ngerti wong aku wong pusat kok sambangan induk nek ora ngerti ngono aku ya ora wani crito ngendarani wong edan cekeli kok abuh oke om cekeli sing Kalimantan lae itu wong iki sesuk jatahe om tujuane wong bikin kayak gitu untuk apa sih lu kan mau mengembalikan kerajaan Nusantara tuh tapi kan belum saatnya om gitu ya ya belum masih aku udah emang dititipi nunggu apa sih om nunggu imam mati, nunggu sopo. Oh, itu tak tuh. Aku tidak ngerti nengono ini nunggu aja. Maham, uang edan do ngaku aku. Om, nek om mama didatangi berarti Dajjal bisa ada ya om? Ya ada. Om bisa ke Karang Wesono. Dajjal ya? Iya. Imam Madine? Iya, kudune kan Wesono. Ada ya, mau sembunyi ya paling. Oh ayo, ini nunggu orang yang mati semua dulu boyo. Abus. Nah, ini virus corona. Oh, corona kan gawean nunggu. Ada lobat ya. Masalah itu ini kan urusan yang gak jadi ketemu ini ada orang kulina dolanan gak biar cerita rupiah angel ya om, saya menjabarkan om begitu di pasrah ini orang loro kudu kok kudu tenang mula aku wani menimu asa obat bisa ngerambung ya anak orang bisa ngerambung ya mesti jod dong aku kan darah ngerti itu kan ada sesuatu yang dirahasiakan bab ini ditanda tangan ini sak dunia rampung pisan dadi ora ana pindho ping telu dadi ngu bondo-bondo iki mlumpuk kabeh tanda tangane rampung sak dunia ngono ngertiku gua wong loro yang satu pegang tinta emasnya yang tinta emas lho yang satu merah lho tinta merah yang satu tinta biru.